Júlio, ai! Ai, meu Deus, sai ela! Ai. Oke guys, kembali lagi bersama saya Ferry. Dan di video kali ini kita akan membahas 5 penampakan hantu yang paling mengerikan. Dan kalau kalian udah siap, langsung aja nih, kita mulai videonya. Video mengerikan ini berasal dari seorang YouTuber dengan nama channel Lorong Misteri. Di sini dirinya melakukan uji nyali di sebuah bangunan terbengkalai yang diklaim sangat angker. Dirinya memberanikan diri untuk uji nyali seorang diri di sini. Dan apa yang terjadi kepada pria ini selanjutnya benar-benar mengerikan. Nih, Nek, gue mau tunjukin sama lo ya. Sini lo, Nek, gue mau tunjukin sama lo ya. Sini lo, Nek. Aduh, lelah saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, kepala gue nih, coba gue kasih nih. Allah. Bang Heri. Awalnya terlihat sosok bayangan putih yang berjalan. Hingga tak lama kemudian, ada sosok tak kasat mata yang menyerang pria itu menggunakan sebuah benda. Terlihat sosok kuntilanak berdiri dan mengerikannya lagi. Sosok itu pun tertawa dengan suara melengking yang mengerikan. Di video ini kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang bersusah payah membawa buah pisang yang diambil dari kebunnya. Terlihat jika suasana sepertinya sore menjelang petang. Semula perekam hanya iseng mengabadikan momen ini untuk konten TikToknya, yang tanpa disadari ternyata terekam penampakan aneh. Jika kita perhatikan dengan teliti, maka terlihat jelas adanya penampakan seperti sosok kepala dengan mulut yang menganga lebar memperhatikan wanita ini. Dan tidak ada satupun dari mereka yang menyadari penampakan itu. Ada dua kemungkinan, bisa jadi benar itu merupakan penampakan hantu atau hanya sebuah ilusi optik. Silahkan beri pendapat kalian. Sebuah penelusuran dilakukan di area rumah kosong yang terletak di tengah-tengah lahan pertanian. Diceritakan di rumah itu pernah terjadi tragedi pembunuhan yang memakan korban, yakni 3 orang gadis anak pemilik rumah. Baru mulai penelusurannya, mereka sudah disambut dengan penampakan yang muncul. Coba perhatikan. Qual que é o seu nome? Fala pra mim por gentileza. Qual que é o seu nome, três irmãs? Moça! O quê? Aline. Aline? Ouviu? Ai! 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 Alô! Ela tá ali em cima! Ai, meu Deus do céu, Lu! Ai! Alô!
terlihat dengan jelas ada penampakan wanita misterius yang berdiri dari balik jendela lantai atas. Sosok itu berpakaian putih dan terlihat seperti sedang menatap ke arah mereka. Sontak hal itu pun membuat mereka kaget, dan ketika akan mencarinya, sosok itu pun telah menghilang. Tentunya mereka pun penasaran dan mencoba lebih dekat ke dalam rumah, dan terekam penampakan sebagai berikut. Parece que escuto. Seu nome é Aline? Escutou? Júlio, lá, Júlio! Ai, meu Deus, só ela! Júlio, lá, Júlio! Ai, meu Deus, só ela! Rekaman ini direkam oleh seorang pria yang saat itu tengah asik nongkrong bersama teman-temannya. Awalnya sih ia bikin video ini hanya karena iseng, tapi malah terekam momen berikut ini, guys. Duh, kabur beli, Kai. 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 Apa gue goblok? Apa nih? Bisa kalian perhatikan jika tiba-tiba terlihat penampakan pocong berdiri lumayan jauh dari mereka dan menyeramkannya lagi nih. Lama-kelamaan, pocong itu terlihat semakin dekat ke arah mereka. Sontak karena merasa kaget dan ketakutan, mereka pun langsung berlari menjauh dari sana. Duh, kabur beli, Kai. 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 Apa gue goblok? Apa nih? Video ini berasal dari channel YouTube yang bernama Ahmadi Channel, di mana pada malam itu pria ini akan menuju ke sebuah sungai untuk memancing ikan. Sesampainya di lokasi, dirinya pun menyiapkan berbagai peralatan memancingnya bersama satu orang temannya. Di saat mulai memancing, tak beberapa lama mereka dibuat kaget dan ketakutan lantaran melihat penampakan ini. Astagfirullahaladzim. Apa, Mas? Astagfirullahaladzim, itu ada perampakan, Mas, kayaknya, Mas. Itu, Mas. Mana, Mas? Mana? Apinya ambil, Mas. Apinya, Mas. Ayo, Mas, Mas. Sekarang malam Jumat, Mas. Itu, Mas. Ayo, Mas. Itu, Mas. Mana, Mas? Itu, Mas. Mana, itu, Mas. Itu, Mas. Itu, Mas. Itu, Mas. Ya Allah. Ayo, Mas. Ayo, Allah. Ayo, Mas. Pulang aja, Mas. Wih. Itu, teman-teman. Wih. Itu, teman-teman. Itu. Wah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jelas sekali itu, makanya itu, Mas. Astagfirullahaladzim. Ayo itu, Mas. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Ayo, dah. Ayo, Mas. Wih, ini teman-teman. Terekam dengan sangat jelas, ada penampakan sosok putih yang diklaim merupakan penampakan pocong. Sosok itu terlihat berdiri di dekat pohon. Lantas tanpa berpikir panjang, mereka pun segera merapikan alat pancingnya dan kemudian berlari meninggalkan tempat tersebut. Pulang aja ini, Mas. Ya Allah. Oke, guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.